Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran membaca Iqra jilid yang pertama. Kali ini kita akan membaca huruf sin atau sa. Nah, untuk diketahui bahwa huruf sin itu makhrajnya atau tempat keluarnya adalah di lidah atau lisani, tepatnya yaitu di ujung lidah dengan rongga antara gigi atas dan gigi bawah, dekat dengan gigi bawah. Jadi bacaannya sa. Bismillahirrahmanirrahim. Sa, za, a, sa, za, ro, sa, sa, kho, za, ha, sa, da, sa, kho, sa, ja, za, ro, sa, ba, ta, za, ro, sa, sa, kho, za, za, ha, da, sa, ja, sa, a, ba, ta, sa, ja, ha, kho, da, za, ro, za, sa. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita makin lancar membaca Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.